Cowok bernama Fajar mewek cintanya tak digubris wanita idaman. Beredar video viral seorang cowok Sulawesi yang begitu sedih hingga mewek gegara cintanya tak digubris sosok wanita idaman. Ia mengingat perjuangannya yang selalu menantikan sosok wanita tersebut untuk menghargainya. Namun apalah daya, cowok bernama Fajar ini pun merasa pilu gegara cinta tak terbalas. Ia lalu meminta perjuangannya untuk dihargai. Peristiwa tersebut terekam kamera dan viral di media sosial. Diunggah sebuah akun anonim lokal di Instagram @sultrahits, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Dalam video viral tersebut nampak si cowok mengenakan jaket jeans. Rambutnya terlihat sedikit panjang bak alif cepmek. Ia berbicara sembari direkam oleh seorang wanita. Fajar lalu mengungkapkan dalam video viral tersebut bahwa sejak Oktober chatnya tak pernah dibalas. Hanya dibaca saja oleh sang wanita idaman. Dari awal Oktober saya punya chat dia red terus, dia tidak pernah balas cuman dibaca. Katanya dalam video viral dikutip tribunnewsultra.com, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Tak sampai di situ, Fajar bahkan langsung mewek dengan gaya bibir murung ke bawah. Matanya berkaca-kaca disambut responsi perekam video viral. Cinta tidak selamanya indah Fajar, tutur si perekam terdengar seperti suara seorang wanita. Namun, tiba-tiba Fajar memberikan jawaban menohok. Ia tidak selamanya indah tapi setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Setelah ucapannya tersebut, Fajar langsung menutup matanya dengan tangannya. Ia larut dalam kesedihan mengingat perjuangannya menantikan wanita idaman tak kunjung mendapat balasan. Tak diketahui pasti siapa sosok Fajar yang begitu, sad boy ini. Namun dari gaya bicara Fajar, bak seperti warga Sulawesi. Banyak pula netizen yang meresponnya dengan gaya bicara khas Sulawesi, khususnya Sulawesi Tenggara.